Beginilah suasana meeting khusus yang diadakan rutin sepekan sekali di ruangan anggota DPR RI, Anton Suranto. Wakil Rakyat Dapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini bersama tenaga ahli dan tenaga khususnya sedang intensif membahas wadah demam berdarah yang tengah merebak di masyarakat Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, sudah banyak warganya yang meninggal dunia akibat demam berdarah. Memprihatinkan sekali, di mana ada salah satu teman saya juga anaknya juga terkena dan akhirnya meninggal dunia. Ada juga saudaranya atau adiknya juga yang kena meninggal dunia juga. Jadi ini sangat serius. Bukan masalah sakit dan dibawa ke rumah sakit langsung sembuh, tapi ini merupakan nyawa. Oleh karenanya kami akan mengirimkan bantuan fogging untuk mencegah hal ini jangan sampai melebar kemana-mana. Dan yang kedua, kami juga akan memberikan penyuluhan bagaimana untuk hidup bersih. Untuk itu, tokoh masyarakat Kabupaten Bogor ini duduk bareng dengan para tenaga ahli yang siap menggodok program-program penanggulangan wabah demam berdarah. Salah satunya mengintensifkan kegiatan fogging alias pengasapan di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang saya tekankan kepada mereka ialah bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat dan kira-kira apa saja yang bisa kita bantu dari program pemerintah yang ada dan bisa menyalurkan kepada orang yang tepat. Oleh karenanya kita meeting reguler seminggu sekali. Pertama mengenai komisi kita sendiri, apa yang terjadi di komisi. Yang kedua mengenai masyarakat seperti pada hari ini kita mengadakan rapat untuk DPD karena kita mendengar masyarakat sangat membutuhkan fogging. Langkah strategis ini dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban di masyarakat. Selain fogging, para tenaga ahli juga akan mensosialisasikan gerakan 3M, menutup, menguras bak mandi, dan menimbun barang bekas untuk mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk. Bulan Januari-Februari ini kan kita sudah masuk ke musim hujan. Nah, menurut saya kesehatan itu sangat penting. Jadi nyamuk demam berdarah itu kan banyak berkembang biak, khususnya apalagi di musim hujan kayak gini. Nah, jadi sebagai wakil rakyat, Bapak Anton juga harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan salah satunya pencegahannya bisa dilakukan dengan fogging di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.